بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersama saya hari ini, saya akan membicarakan tentang asal-usul kejadian manusia. Seperti yang kita sedia maklum, manusia dijadikan daripada tanah. Tapi kita tidak tahu ada mana tanah itu diambil, tanah yang mana satu, kemudian bagaimana prosesnya ia dijadikan, dilakukan, dijalankan. Hari ini saya akan berkongsi bagaimana asal-usul kejadian manusia. Kita tengok yang pertama, asal-usul kejadian manusia. Asal-usul kejadian manusia bersama saya, Fauzan Manu. Kita tengok malaikat meminta tanah. Betapa payahnya malaikat meminta tanah dari bumi. Ini cerita bagaimana malaikat meminta tanah daripada bumi untuk menjadikan manusia, untuk mencipta manusia. Apa yang berlaku? Pada suatu ketika, Allah SWT menitahkan kepada malaikat Jibril supaya turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanahnya untuk mencipta Adam. Akan tetapi, apabila beliau sampai ke bumi, bumi enggan membenarkan tanahnya diambil untuk dijadikan Adam. Kerana apa? Cuba kita tengok. Kerana bumi khawatir Adam jadi maksiat kepada Allah. Lalu Jibril kembali ke hadap Tuhan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa mendengar sumpah bumi. Jadi bumi dia tidak mengizinkan tanahnya diambil. Kita tengok lagi. Seterusnya. Begitulah seterusnya Allah memerintah malaikat Mikail. Allah perintahkan malaikat Mikail pula. Jawapan bumi masih sama, dan selepas itu Allah belum memerintahkan malaikat Israfil. Tetapi malangnya jawapan bumi masih tidak berenjak dan tidak mahu memberikan tanah ya. Dan masing-masing kembali dengan tangan yang hampa. Jadi malaikat-malaikat tersebut kembali kepada Allah dengan tangan yang hampa, tidak dapat mendapatkan tanah daripada bumi. Itulah betapa payahnya malaikat meminta tanah dari bumi. Seterusnya kita tengok malaikat Israel. Lalu yang terakhir tadi ada malaikat Jibril, Israfil semua. Jadi lalu yang terakhir Allah menyuruh malaikat Israel turun ke bumi. Kata Allah, "Hai Israel, engkaulah kini aku tugaskan mengambil tanah. Meskipun bumi bersudah sumpah dan ucapan bagaimanapun, jangan engkau mundur." Allah tak bagi dia mundur. "Katakan bahawa kerjakan atas perintah dan atas nama aku. Apabila Israel turun ke bumi dan menyampaikan perintah Allah kepada bumi, maka akhirnya barulah bumi mengizinkan akan tanahnya itu diambil." Tengok. Setelah Israel di tanah apa berlaku? Setelah Israel mengambil beberapa jenis tanah, kembalilah dia ke hadap Allah. Lalu Allah berfirman, "Ya Israel, pertama engkau yang kutugaskan mengambil tanah." Nampak? Israel mengambil tanah. "Dan kemudian di belakang hari kelak," maksudnya dia di akhir kematian manusia, "akan ditugaskan engkau mencabut roh manusia, maka khawatirlah Israel kerana bimbang dibenci oleh umat manusia." Umat ni ya. Israel masih bimbang kerana dia ditugaskan mencabut nyawa manusia. Jadi dia bimbang, takut dibenci oleh umat manusia. Tengok lagi. Berlaku seterusnya, lalu Allah berfirman lagi, "Tidak, mereka tidak akan memusuhi kamu. Aku yang mengaturnya dan aku jadikan kematian mereka itu bersebab terbunuh, terbakar, sakit dan sebagainya." Itu yang di Allah pada Israel dan Israel. Kita tengok seterusnya. Tanah yang bagaimana dijadikan? Kita hanya tahu manusia dijadikan daripada tanah. Tengok tanah yang bagaimana dijadikan. Tanah yang bagaimana dijadikan? Tanah tempat bakal terdirinya Baitul Muqaddis. Yang pertama, tanah tempat berdiri bakal terdirinya Baitul Muqaddis. Nampak? Ni sebelum tu ada, belum ada Baitul Muqaddis kan? Jadi tanah tu dijadikan salah satu sebahagian untuk dijadikan manusia. Yang kedua, tanah Bukit Tursina.
Ketiga, tanah Irak. Keempat, tanah Aden. Kelima, tanah Al-Kawthar. Keenam, tanah tempat bakal berdirinya Baitullah. Baitullah di mana? Baitullah. Sekarang kan. Tanah Paris. 8, tanah Khurasan. 9, tanah Babylon. 10, tanah India. 11, tanah Syurga. Dan 12, tanah Taif. Kenapa tanah-tanah ini dipilih? Ya? Nanti kita saksikan kenapa 12 tanah dipilih. Kenapa tempat-tempat ini dipilih untuk dijadikan manusia, dicipta manusia. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Menurut Ibnu Abbas, bagaimana dijadikan kepala Adam dari tanah Baitul Muqaddis? Tadi kita dah tengok tadi kan Baitul Muqaddis tadi. Tanah Baitul Muqaddis dijadikan kepala. Kerana apa? Kerana di situlah otak manusia di dan di situlah tempatnya akal. Jadi Baitul Muqaddis tu tanah dia suci mungkin. Jadi diambil dijadikan otak manusia, tempat letaknya akal. Kedua, telinganya dari Bukit Tursina. Tanah Bukit Tursina kerana apa? Kerana dia alat pendengar dan tempat menerima nasihat. Jadi tanah Bukit Tursina dijadikan telinga. Ketiga, dahinya. Okey, dahi yang tadi telinga, kepala, telinga, dahi pula. Dari tanah Irak. Irak. Kerana apa? Di situ tempat sujud kepada Allah. Dahi ni kita waktu sembahyang kita sujud kan? Okey. Keempat, mukanya, muka daripada Adam. Kerana di situ tempat berhiasnya dan tempat kecantikan. Terutama orang perempuan kan cantik. Tanah cipta handsome lelaki yang smart-smart. Kerana di tempat berhias, di situ tempat berhias dan tempat kecantikan. Ke mata ini pula. Dari mana? Dari tanah telaga Al-Kawthar. Tempat menarik perhatian. Terusnya bijinya. Dari tanah Al-Kawthar juga tempat bermanis-manisan. Memanis-manis. Tangan kanannya. Tangan kanannya dari tanah Kaabah. Nampak? Kaabah. Untuk mencari nafkah dan bekerjasama sesama manusia. Manakala tangan kiri pula dari tanah Paris, tempat beristinja. Beristinja ya, kita buang, kita terpapang air besar, buang air kecil, kita beristinja menggunakan tangan kiri. Yang kesembilan, perutnya dari tanah Babylon. Di situlah tempat seks, iaitu berahi dan tipu daya syaitan untuk menjerumuskan umat manusia ke lembah dosa. Okey. Terus, tulangnya dari tanah Bukit Tursina. Alat peneguh tubuh manusia. 11. Dua kakinya dari tanah India, tempat berdiri dan jalan. 12. Hatinya dari tanah Syurga Firdaus. Kerana disitulah iman, keyakinan, ilmu, kemahuan dan sebagainya. 13. Lidah. Ya, lidah kita dari tanah Taif. Tempat mengucap syahadah, bersyukur dan mendoakan kepada Allah. Kepada Tuhan. Ya, ya begitulah ya, seberengkas. 13. Anggota tubuh manusia kita dijadikan daripada tanah mana. Ya. Okay, seterusnya kita tengok lagi. Bagaimana prosesnya? Okey. Bagaimana proses dijadikan? Pertama, ketika Allah akan jadikan Adam, tanah itu dicampuri air tawar, air masin, air hanyir, angin, api. Kemudian Allah resapkan nur kebenaran dalam diri Adam dengan berbagai macam sifat. Nah, kita manusia ada banyak sifat kan? Kedua, lalu tubuh Adam itu digenggam. Digenggam dengan genggaman Jabarut. Kemudian diletakkan di dalam alam malakut. Alam malakut ni di mana ni? Alam malakut dia. Alam. Bukan alam dunia. Okey. Yang ketiga, sesungguhnya tanah yang akan dijadikan tubuh Adam adalah tanah pilihan. Maka sebelum dijadikan patung, tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah. Wangi-wangian dari sifat nur, sifat Allah.
dan diresmikan dengan air hujan baru uluhiyah. Yang keempat, kemudian tubuh itu dibenamkan di dalam air. Udah pizahnya yaitu sifat jalan dan jamal, lalu diciptakan menjadi tubuh Adam yang sempurna. Tubuh yang sempurna ada kaki, tangan, kepala, mata dan sebagainya tu kan. Yang kelima, demikian pula ruh. Sebelum tu belum ada ruh ni kan. Ruh ketika itu diperintahkan masuk ke dalam tubuh Adam, ia pula merasa malas dan enggan. Kenapa? Macam tadi tanah tak nak beri kan, takut manusia buat maksiat pada Allah. Ini pula ruh tak nak. Kenapa? Malah ia berputar-putar mengelilingi patung Adam. Adam yang dibuat tadi, dia mengelilingi patung Adam. Ruh tersebut. Yang akhirnya, nak tak nak, mahu tidak mahu, ruh itu pun masuklah dan menyerah kepada Israel. Seperti, okey. Menurut riwayat, ketika Adam masih berada di syurga, sangat baik sekali kulitnya. Sangat baik sekali kulitnya. Tidak seperti warna kulit kita sekarang. Sekarang tengok warna kulit kita. Kerana Adam telah diturunkan ke dunia, terjadilah perubahan pada warna kulitnya. Sebagai peringatan yang masih tertinggal, warna ini hanyalah pada kuku manusia. Okey, kuku. Walaupun apa, hitam ke negro ke India, semua kan kukunya sama kan. Okey. Yang sama warnanya yang tinggal. Hal ini kita biasa lihat meskipun orang kulitnya hitam, tetapi warna kukunya adalah sama, iaitu putih kemerahan. Dijadikan pada tubuh Adam 9 bongga ataupun liang. 7 buah liang di kepala. Apa dia tengok 7 buah liang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Iaitu 2 liang mata, 2 liang telinga, 2 liang hidung dan sebuah liang mulut. Yang 2 macam di bawah sebuah luang, lubang kemaluan depan dan liang bubur di belakang. Jadi 9 semua dia. 7 di kepala, 2 di bawah atas, 7, 2 bawah. Tengok pula 5 panca indera. 5 panca indera. Okey. Dijadikan pula 5 buah panca indera. Itu mata, gunanya untuk melihat, alat penglihatan. Hidung untuk membau dan menghidu. Seterusnya telinga untuk mendengar. Mulut pula perasa manis, masin, kelat dan sebagainya. Okey. Yang kelima, anggota tubuh lainnya seperti kulit, telapak tangan untuk perasa halus, kasar, kesat dan sebagainya. Okey. 5 panca indera. Okey, kita tengok pula setelah ruh masuk. Setelah ruh masuk ke dalam tubuh badan, tubuh Adam. Lalu ruh itu masuk perlahan-lahan sehingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Ruh nak masuk hingga ke kepala ambil masa 200 tahun. Kemudian Allah memberi kekuatan pada Israel untuk memasukkan ruh ke dalam tubuh Adam. Dahulu Israel ditugaskan mengambil tanah untuk Adam, untuk menjadikan Adam. Dan kini dia pula ditugaskan untuk mencabut nyawa umat manusia. Setelah itu meresap ke kepala Adam, maka terjadilah otak. Dan tersusunlah urat-urat saraf. Tengok dalam otak kita kan ada urat saraf dan dengan sempurna. Kemudian terjadilah matanya. Ketika itu matanya terus terbuka, melihat dan melirik ke kiri dan ke kanan. Dan juga melihat ke bawah dan di mana bahagian badannya masih merupakan tanah keras. Mata balu tadi dah ada kan. Tanah lagi, badan masih lagi tanah keras. Dilihatnya kiri dan kanan para malaikat yang sedang menyaksikan kejadian dia. Okay, malaikat sedang mematikan dia dijadikan. Ketika itu Adam telah dapat mendengar para malaikat mengucapkan tasbih dengan suara merdu dan mengasyikkan.
Kemudian ketika ruh sampai ke hidungnya, tadi ke kepala kan, ke hidungnya, lalu ia bersin serta mulutnya terbuka. Dia bersin, mulut terbuka. Tercipta mulutnya tu ketika itulah Allah ajarkan kepada dia mengucap Alhamdulillah. Itulah ucapan Adam pertama kalinya ke hadrat Allah. Nampak? Kejadian manusia, Adam diciptakan mengucapkan Alhamdulillah pertama kali ke hadrat Allah. Okey, seterusnya Yarha Mukallah. Apa maksudnya Yarha Mukallah? Okey, kita tengok. Lalu Allah berkata Yarha Mukallah, yang artinya semoga engkau diberi rahmat Allah. Oleh kerana itu, jika orang bersin menjadi ikutan sunat mengucap Alhamdulillah. Itu dia, dia apa dia pengajarannya daripada mana kita asalnya Alhamdulillah selepas bersin. Nah, itu kerana Nabi Adam terbersin selepas mengucap Alhamdulillah ya. Dan orang yang mengenai sunat mengucapkan Yarhamukallah. Itu maksud dia jawab daripada bersin tadi selepas dengar orang bersin ucapkan Alhamdulillah. Kemudian ketika ruh sampai pada dadanya, okey, tadi pada kepala, telinga, bagian atas ni, kemudian sampai kepada dada, tiba-tiba saja ia mahu bangun, padahal bahagian badannya ke bawah masih menjadi tanah keras, keras, yang macam batu kan, keras, tak boleh bergerak. Di sini menunjukkan sifat manusia yang suka tergesa-gesa. Manusia tadi dia dah nyawa dah sampai ke, ruh dah sampai ke dada, dia tak sabar-sabar nak apa, nak bangun. Padahal belum siap lagi tu. Okey, sifat manusia itu adalah salah satu sifat manusia yang suka tergesa-gesa, tidak sabar. Sebagaimana firman Allah SWT bermaksud, dan adalah manusia itu suka tergesa-gesa. Betul kan? Kita ni manusia tidak sabar, suka tergesa-gesa. Al-Isra' ayat 2 ya, dalam surah Al-Isra'. Maka ketika ruh sampai di bahagian perutnya, maka terjadilah susunan isi perut dengan sempurna. Dalam perut kita ada perut kan, perut yang panjang. Maka seketika itu terasalah lapar. Kemudian terus ruh itu meresap sampai ke seluruh tubuh Adam. Dia masuk ke seluruh tubuh Adam, tangan, kaki, lalu terjadi darah, daging dan tulang, urat-urat, berkulit dengan sempurna, yang mana kulit itu kian lama, kian bagus dan halus. Kulit pun berbeza-beza kan. Begitulah proses kejadian-kejadian tubuh Adam. Setelah kejadian Adam sempurna sebagai manusia baru, maka dialah merupakan jenis makhluk manusia yang pertama. Wajahnya begitu cantik ya, cukup cantik. Semua malaikat masa kagum melihat Adam yang begitu menawan. Kemudian Adam diarak oleh malaikat selama 100 tahun. 100 tahun diarak oleh malaikat ya. Lalu diperkenalkan kepada seluruh penduduk langit pertama. Langit pertama. Hinggalah yang ketujuh. Sebelum dibawa ke syurga tempat mula Adam dijadikan. Okay. Jadi renungan bagi kisah ini ialah, sesungguhnya Allah itu maha besar, maha agung, maha pencipta sekalian alam dan pencipta setiap kejadian. Bertakwalah kita kepadanya, kerana pada Allah lah kita akan dikembalikan. Wallahu'alam. Begitulah tadi sedikit yang dapat saya kongsikan bagaimana manusia dijadikan yang asal usul kejadian manusia ya. Okey. Okey, saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.